Sesalahan COVID-19 ngarubah paripola masyarakat jadi lebih sadar kebersihan. Selesai jina remen kukumbah leungeun make sabun. Tapi tangtunan terpraktis upama kudu mamawa sabun cair atau sabun gandu di natas. Begituna mahasiswa kedokteran UNPAD Tiluan medalkeun inovasi nyeun sabun kertas tina bahan dasar cikalapa tur daun dadap. Kukumbah leungeun make sabun mangrupa salasahiji hiji tarekah keur nyinglar katepaan mangpirang virus tur bakteri salasahijina corona. Tapi kiwari aya inovasi anyar sabun anu wangunna kertas. Sokomo bahan dasar eta sabun ge mangrupa daun dadap jeung cikalapa. Nyakaos kitu jeung lengan daun dadap anu ngaran Latina Erythrina variegata. Ilaharna eta daun teh digunakeun minangka ubar herbal keur cacingan atawa nurunkeun panas. Tapi kiwari eta daun dadap teh diadu maniskeun jeung cikalapa, minyak kalapa tur sawatara bahan sejena disulap jadi sabun kertas anu bisa maehan virus atau bakteri. Karen Lolin Handari, mahasiswi tingkat 2 Universitas Kedokteran UNPAD, mangrupa salah saji panarata sabun kertas tina bahan dasar daun dadap turci kalapa, anu jadi salah saji pinunjul dina lomba karya tulis ilmiah di Universitas Brawijaya. Babarengan jeung babaturanana duaan, nyaeta M. Jaza Kamali tur Alisha Zalika, Karen merengaran eta produk Kopas anu mangrupa singgetan tina Cocos nucifera and Erythrina variegata pepper soft. Ceuk Karen dirina milih cikalapa tur daun dadap dumeh bahan eta anu dua teh kawilang rea di Indonesia. Sokomo daun dadap tur cikalapa ge ngandung alkaloid flavonoid sarta alkaloid asam laurat anu fungsina maehan bakteri diantarana Salmonella sp. Samalah prak-prakan nyenage henteu pati bangga. Ini adalah basically paper soap sabun kertas gitu. Jadi mungkin udah banyak orang-orang yang tahu ya kalau sabun kertas gitu. Jadi kalau di tempat-tempat umum kita kan lebih gampang bawanya, tinggal ambil satu terus kita cuci tangan gitu. Dan kenapa kita pilih air kelapa sama daun dadap? Soalnya menurut kami dua bahan itu cukup melimpah di Indonesia gitu, mudah mendapatkannya juga. Tapi masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya bahwa kedua bahan itu ternyata punya khasiat juga loh untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dasar sabun gitu kan. Selama ini mungkin kalau untuk air kelapa kita taunya hanya minum aja gitu. Terus sedangkan daun dadap yang mungkin banyak yang digunakan pada saat sakit atau sebagainya sebagai obat herbal gitu. Tapi ternyata mereka juga punya khasiat untuk di sabun gitu. Rarancangna Karen jeung babaturanana duaan bakal nalungtik leuwih gemet efektivitas jeung konsentrasi anu dipibutuh ku eta sabun kertas sangkan mampu maehan virus samemeh di jarwalan kapalarea. Dirina ge miharep masyarakat salawasna ngariksa kabersihan salila tepi ka satu tas sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.